Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi dan good morning YouTube. Tiba YouTube kan? Tiba. Okay guys, assalamualaikum. So macam kita janjikan, kita nak review kayak model airbag ni kalau dalam air macam mana. So kita orang ni, saya kayak ni, semua orang tahu kita antara peniaga kayak yang memakai gear flap, iaitu fin lah kan. So ni pertama kalinya, tak ada pertama kali sebenarnya, sebelumnya ada je, cuma kita tak aktif sangat lah jual propeller. So kita ada satu model ni, namanya model airbag. Nama pun airbag, nama ikan kan. So model ni geng, saiz dia, kita cerita pasal saiz dia lah. Saiz dia tak bagus ni model ni. Dia tak panjang sangat, tak besar sangat, tak berat sangat. Sedang-sedang je, cun-cun je. So model ni berat dia berapa 29 kg. Panjang dia 10.8 kaki. Kita cerita apa lah korang. Pakai propeller, okay, berat dia. Okay, berat dia cerita tadi kan. Max load dia, max load dia boleh carry sampai 250. Material paling penting geng, HDPE. Okay, so korang kalau nak shake kayak, carilah kayak yang menggunakan material HDPE, ketahanan lebih lama. Tiba. Okay, so seperti yang korang tengok, korang nampak tak, kita sekarang dekat Kelebang. So kita ingat lagi jauh sikit lah. Tadi dah try sikit. So macam ni kita biasa je, kita tak ada nak bawa spek fishing sangat, lebih pada nak cuba-cuba je. So macam aku ni geng, dah biasa tau pakai flap. So flap ni semua orang tahu dia push in pull out je. Tiba-tiba kali ni kena mengayuh macam ni, fuh, propeller dia punya penangan meletih. Memang letih, tapi memang best lah. Umur ni nampak tak kalung dia? Boleh nampak kan? Tapi rono dia punya. Tapi propeller ni lebih bersantai dah. Aku rasa dia macam macam tu. Kalau korang terlalu aktif, kita nak muda kan, terlalu aktif mengayuh, dia akan penat lah. Right. So macam ni air tengah baru nak pasang kasa ni. Air baru nak pasang, angin pula keluar. Angin keluar, air pasang. So dia berlawan-lawan lah. Right. So propeller ni pun bunyi tak adalah bising, orang boleh dengar sendiri. Bunyi pada air kocak je. So tadi kita tak pakai slipper, tadi hitam ni kaki aku. Macam ni pun hitam tak, lagi berbelak kan. Tapi tak apa, at least ada corak kan. Kalau korang tak dengar suara aku, sorry lah. Angin kuat atas ni. Korang boleh tengok air yang putih-putih tu, semua ombak kasar tu. So aku nak try speeding lawan ombak. Korang boleh tengok sendiri performance dia. Nampak tak? Terbaik lagi. Kayak ni kalau korang berat 150 kg, inilah kayak ni geng. Memang terbaik lah. Design pun cun, tak berat sangat, tak panjang sangat. So kalau kau tengok kayak ni, dia boleh reverse. Dia boleh reverse geng. Propeller kan, semua propeller boleh reverse. Aku patah tengah reverse sebab kita orang banyak guna apa, kayak model fin. So bila kena dekat propeller nasi jauh, seronok pun boleh reverse pula. So ni steering dia. Ni steering dia, kiri kanan dia. Kalau kau tengok ni, so kalau kau nak tengok, dia punya, dia punya belakang macam ni. So depan dia macam ni. Kalau korang nak tengok luas seat dia, memang luas. Boleh nampak tak? Ini tak boleh nampak. Right. So pada kerana aku pusing steering ke kiri, kayak aku dah pusing ke kiri sesuatu. So aku nak try speed keluar sikit.
Kayak ni kau jangan risau geng. Kau tak kena si gayet ke apa. Tak tahulah kalau korang, kalau korang ayalah. Kalau aku memang dah steady lah. Memang best. Dia sebenarnya kayak ni kau kena kayu dilek je. Tapi aku ini suka ganas ya. Yeah? Kita ganas geng. Right? So aku nak berhenti jap. Kita sambung okay. Kita try benda lain pula. So korang bayangkanlah, aku taklah bawa barang fishing sangat. Tak mancing lah hari ni, saja nak try kayak je. So korang bayangkanlah, kalau bayangkan kalau korang pergi mancing lah kan. Macam ni lah situasi di atas kayak. Kau tengok, alun boleh katakan kasar juga lah. Air bertahan ombak dia, tapi kayak maintain geng. Kau nak tengok aku diri pun boleh. Ha. Kau tengok aku diri. Ha. Kayak memang maintain. Tak ada hal ni. Aku diri ni. Korang boleh tengok pulau tu begini kan. Okay, ni aku nak payung speed je lah. Aku nak tunjuk kayak ni punya speed macam mana. Ini aku tengah speeding kan. Paling laju aku boleh bawa. Korang boleh tengok. Laju depan air banyak. Air macam dikit awal. Banyak yang tengah ni. Lepas lah. Tengok. Laju tak laju lah. Tapi ikut orang juga. Kalau orang gemuk, dia mesti cepat letih. Nah, untuk senaman kaki memang bagus lah. Jadi, macam aku, tak adalah kurus mana. Tapi not bad lagi yang kita tengok ni. Okey lah, kayak ni memang terbaik. Korang nak berdiri boleh. Nak tuang atas balik boleh. Semua boleh. Angin kuat lah. Penat aku. Sana kau tak boleh kok kayak macam ni, kau kena potong dia atau macam ni. Okey, ha, ni apa tak nama pulau, pulau apa eh nama dia tadi, apa tak nama dia orang Melaka ni, pulau apa eh, aku tak tahu lah, pulau apa, Uban apa benda ni. Okay, kita try speed eh. Try speed kan. Gitu. So, kalau korang tengah koni macam ni kan, ombak datang macam ni, tarik badan korang ke kanan, okey? Jangan sentimental duduk tengah. Sebab ombak dia akan tolak kayak korang. So korang kena tarik badan korang kat mana tempat lawan daripada tempat korang nak jatuh tu. Faham tak? Maksudnya kalau korang macam nak jatuh ke kiri, tarik badan ke kanan. Alright. Ni kalau kau tengok, aku air apa? Angin tengah tolak ombak keluar. Tapi air tengah pasang. So aku sekarang tengah lawan ombak ni. So kalau percikan-percikan air tu, percikan-percikan manji eh. Maaflah. Kau tengok pecikan air dia. So macam bagusnya kan kayak ni kan, dia punya radi baru ni. Tengok, aku lock tengah-tengah je pergi. Tangan aku tak pegang apa-apa eh. Tangan aku free. Tangan aku free. Memang korang lock tengah, tengah je dia pergi. Tak payah nak sibuk-sibuk pegang macam model GT kan. Ini bukan cerita pasal model tau. Ni cerita pasal rada baru kita orang. Nak kita review sekali lah. Rada baru ni. So rada baru ni, korang kalau korang buat ketat memang sedap. Korang just tinggal lock macam ni je.
Lock kat tengah. Kayak korang go straight lah. Tangan korang free. Alright. So ni aku tengah langgar ombak. Boom, 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 boom. Nah, korang kena letak speed dia. Nak bagi benda ni. Boleh nampak tak? Ni aku free dah kan? Aku tak pegang apa-apa. Aku main game dia. Penat kan? Probably ni best-best tapi penat sikit. Macam membut lah. Kena push dalam ombak. Okay gang? Nanti aku sambung buat video. Nak main ombak ya. Nak tutup kamera pun semua salah. Sebab nak payung kat korang ni. Situasi. Kalau kayak ni main ombak macam ni. Tutup ombak besar macam ni. Ni sebab angin mahalik ke sini. Mahalik ke aku. Aku lawan angin, lawan arus. Ha. Dua benda aku kena lawan. Ha, aku tengok air. Aku kena lawan arus, kena lawan angin. Kenapa dua-dua tak nak menyebelahi aku? Apa salah aku? So aku tengah lawan arus ni. Tapi best lah propeller. Selama ni aku tak sokong korang ambil propeller. Tapi propeller yang ni kan. Oh, oh, oh. Best. Boom. Kalau kau tengok bawah ni, air keluar dah masuk. Ha. Sebab air akan naik dari atas kan. Ombak tadi macam tadi aku langgar ombak, air akan masuk dan dia akan keluar. Oh, penat-penat tapi best. Right. So aku rasa aku boleh dah buat YouTube ni. Kau rasa macam ni? Boleh dah kau buat YouTube ni. YouTube Yan Kayakers. Okay. Ay, oh my, tak nak pergi sama. Tak, tangan aku free je. Okay gang, nanti aku sambung buat video. Aku stop jap. Right, assalamualaikum. Ni air tengah tenang. So aku paling korang dia punya speed. Sebenarnya tengah penat ni. Penat pedal laju sangat. Tadi aku dah bersana. Malik ke tu kawan-kawan aku. So dia tengah bergegar. Aku tengah pedal laju. Okay, tengok tu guys, Abang Eddie ni berat 100 lebih. Abang tengok paras air kat kayak tu. Memang cun ni kayak ni, stress.